Ratusan anggota TNI, Polri, dinas terkait dan masyarakat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2019 dengan cara membersihkan dan memunguti sampah yang ada di jalanan menuju tempat pembuangan akhir sampah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Berbekal peralatan seadanya seperti cangkul, sabit, golok, para petugas tanpa ragu membersihkan sampah yang mengeluarkan bau tak sedap dan rumput. Kegiatan yang bertajuk Kelola Sampah untuk Hidup Bersih Sehat ini bertujuan untuk menyadarkan pola hidup sehat masyarakat. Selain TNI dan Polri, pemungutan sampah dan membersihkan rumput dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat setempat untuk selanjutnya akan diangkut mempergunakan gerobak sampah milik dinas terkait. Sementara tempat pembuangan sampah akhir Heuleut Kadipaten, Kabupaten Majalengka dapat menampung sampah dari berbagai kecamatan yang dibangun di atas tanah seluas 3,2 hektar. Sudah berupaya memberikan edukasi ke masyarakat. Kegiatan kebersihan yang kita laksanakan hari ini tentunya pesan moralnya adalah membangkitkan kembali. Karena yang paling sulit bukan membersihkan tetapi membangkitkan kesadaran. Maka dari itu dengan acara ini semoga masyarakat kembali sadar bahwasanya pengendalian sampah bukan melulu tugas tanggung jawab pemerintah tapi kita bersama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, salam Tri Brata.